teman-teman bisa lihat, kita pelan-pelan. Wow, sekitaran gunung ini, wow, luar biasa. Nah, ini satu gunung semua tanamannya tomat. Oke, sahabat Egi Kaltara, kali ini kita berkunjung ke salah satu kebun warga yang ada di perbatasan Kalimantan. Nah, kali ini teman-teman kita akan melihat tanaman seperti tomat. Nah, ini teman-teman bisa melihat buahnya. Nah, ini adalah salah satu tanaman warga yang ada di perbatasan ini, yang katanya baru panen sekali. Nah, teman-teman bisa melihat sepanjang satu gunung ini isinya itu tomat semua ya teman-teman. Wow, apa ada yang sama di daerah lain teman-teman punya, atau di tempat teman-teman? Dan katanya satu gunung ini semuanya isi tomat. Nah, satu gunung ini di tanamannya tomat itu bibitnya itu atau bibitnya ini sekitar 10 bungkus. Nah, 10 bungkus ini yang jadinya seperti ini teman-teman. Oh. Nah, tadi kita dengar dari pemiliknya katanya ini baru panen pertama kali ya. Ini pertama kali dipanen. Itu udah sekitar hampir 200-an kilo. Itu baru panen pertama. Nah, biasanya tomat itu puncak panennya itu dipanen ke-4 dan ke-5. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya dia panen ke-4 dan ke-5 itu sekitar itu udah 1 ton ya lebih ya, teman-teman. Nah, sahabat Egi Kaltara, mungkin teman-teman ada yang penasaran bisa berkunjung tempat ini. Ini tempatnya di perbatasan Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Nah, saya juga penasaran mendengar cerita dari warga, katanya ada salah satu petani di perbatasan itu memiliki tanaman tomat yang katanya satu gunung. Nah, ini kita lihat di bawah teman-teman. Wow, ini ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat tanaman ini luar biasa ya teman-teman, besar-besar. Nah, ini juga tanaman ini memang sih di pinggir jalan, jadi nggak terlalu susah untuk panennya. Nah, ini termasuk kebun yang dirintis dan dikerjakan. Ini cuma satu orang ya miliknya teman-teman. Dan di bawah sana ternyata itu milik saudaranya juga bersampingan. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kita pelan-pelan. Wow, sekitaran gunung, wow, luar biasa. Nah, ini satu gunung semua tanaman tomat. Oke, nanti next teman-teman ya, kita akan ngobrol dengan pemiliknya. Kebetulan pemiliknya hari ini ada di acara kedukaan. Kebetulan pemiliknya adalah seorang ketua RT yang ada di perbatasan, ketua RT 8. Nah, pemiliknya ini sementara ada di kedukaan. Jadi tadi kita ngobrol sebentar dengan ibunya. Kita mendapatkan informasi bahwa tomatnya ini baru panen sekali. Dan nanti hari Senin lusa kita akan panen juga. Mudah-mudahan teman-teman saya nanti sempatkan waktu untuk hadir untuk membuat video ini juga, supaya kita teman-teman jangan terketinggalan untuk panen kedua. Wow, luar biasa. Saya juga penasaran sih teman-teman, berapa banyak sih panen kedua tomat seluas seperti ini. Oh, amazing guys, sejauh mata memandang guys. Nih semua tomat. Oke, thank you sahabat Egi Kaltara. Lain waktu kita akan ngobrol dengan pemiliknya ya.
juga. Kita tepat waktu juga nanti. Oke. Terima kasih waktunya hari ini teman sahabat di Kaltara. Jangan lupa di share ya. Jadi video ini bermanfaat buat kita semua. Oke.